Halo teman-teman, balik lagi channel Question Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita main PvP yang baru teman-teman ya. Jadi tiap rank itu ada regulasinya ya. Untuk yang bronze ini total power maksimum 650.000. Non correct position S10, A30, B30, C20 ya. Oke, kita coba tim apa nih, klub ya. Mana klub? Oke teman-teman yang belum subscribe channel gua, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kebanyakan memang Jepang ya teman-teman ya lawannya ya. Kebanyakan lawannya Jepang. Ya kita tinggal tunggu kiper aja teman-teman. Kita tinggal tunggu kiper baru klub ya. Terakhir yang klub itu cuman ada Zino ya, Zino pukul ya. Tanda-tanda Genzo Humbert ada teman-teman, karena di event skenario itu ada Genzo Humbert ya. Nextnya mungkin ada ini juga, ada Muller juga pasti teman-teman. Ya klub ini memang dia lemahnya di kiper sih ya. Memang lemahnya di kiper. Aduh, Zino ini kayak Zino ini perlu gua colok catch-nya Zino Dream Fest ya kayaknya ya, karena golden right hand itu momentumnya kecil banget. Okay. Aduh, kena aja ya. Makerka, ikusa. Oke, kena lo. Kita balas. Ya seperti yang kemarin gue bilang teman-teman, jadi PvP sekarang sudah digabung server Jepang sama server global. Jadi jangan kaget kalau teman-teman ketemu pemain server luar ya. Jadi online mode-nya rame nih sekarang. Gak perlu pusing ketemu bot lagi teman-teman. Ya hampir di atas 70% itu pasti ketemu orang ya.
Karena sistemnya sekarang udah begini juga udah enak. Aduh, malah Levin yang dapet. Si Prezege, ah. Si Prezegol. Sika! Yoshikoi! Ya saran gua teman-teman, kalau bisa rankingnya dinaikin dulu supaya nanti gacha koinnya lebih bagus hadiahnya ya. Gue gak punya cult sih ngomong-ngomong nih. Kalau gue punya cult, gue baru enak nih mainin Snyder-nya. Oke, nanti tunggu dapat cult ya teman-teman ya. Cult yang warna merah yang baru. Iya. Kasih lagi sapi. Kasih sapiola lagi. Nah, asik nih. In David overhead kita. Ini ada boost momentum ini karena ada Levin Club ya teman-teman ya. Kan HA-nya tuh apa? Force Highball buat temennya. Yoshikoi. Iku ze. Donna kyōretsu na shūto demo kono ude ga kudakete mo tameru. Yep. Oh, dapat ya. Yosh. Satu sih. Sore. Nah, ini ada skillnya Trezege ini juga sama Hyuga ya teman-teman ya. Mungkin sebentar lagi keluar Hyuga Club ya. Mungkin Hyuga Piemonte nanti ya. Hyuga Piemonte. Nah baru tuh kita bisa nyalain tuh skillnya Trezege ini di tim main club ya. Kalau main warna sih main biasa sih bisa. Oke. Gitu dong. Baik banget ente. Oke lah, kasih Saviola yang nge-shoot. Tetes. Full power deh ya. Oh. Oke, lu tonjok, gua bales. Safi ya. Safi. Kasih Prezege. David overhead kick. Coba lagi. Shooto ga tomerareru ka? Omae ni wa kasuyaku wa sasen. Ikuze. Tei. Dou da?
Ya. Yeah. Awas, hidup lagi. Oh, Giuli. Ya, udah pasti jebol ini mah kalau Giuli mah. Iya, yeah, pusing lah lu. Kena spam shoot. Yoshikoi! Yosha! Straight defense da! Shimatta! Yatta! Oke, ini David yang sekarang, Edgar David ini teman-teman, sebenarnya dia agak riskan ya untuk dipakai DM sendiri. Karena kalau dipakai intercept sama musuh, itu udah selesai teman-teman. Dia nggak bisa ngejar kan. Kalau kita dribble, musuhnya dribble, dia bisa hidup lagi. Sedangkan intercept dia tuh kecil. Nah, makanya kalau menurut gua sih, yang bagus itu dia ditemenin 2 DM ya, satu buat passing ya, jadi kayak formasinya Jepang 3-2-3-2 biar asik teman-teman, karena dia punya passing kecil ya, rawan di intercept musuh. Nah tuh sekarang ya, jarak terus sudut itu mempengaruhi angkanya tuh teman-teman, 10.000 tuh. Tahuan lah kuat apa enggaknya dari mana tuh. Oke, nih lo makan. New Levin shot. Gila, Levin ini sih kuat banget teman-teman. Kalau main satu tim klub, kuat banget. Kimeru, katsun da. Minna to tomo ni. Yoshikoi. Ya, nggak ada stamina. Selesai deh. Mana nih? Mundurin. Oke. Nah, di sini kita gacha teman-teman. Kita daily gacha ya. Sama kita buka lagi poin transfer. Hakaishin wa tomeranai. Ya, ini meta klub ini makin kesini makin gila ya teman-teman ya, makin kuat ya. Hadiahnya tuh Genzo SBGK. Ya, ini hadiahnya banyak banget teman-teman. Ya, hadiahnya banyak banget. Tiap kali menang dapet, tiap kali promosi dapet. Emang lagi baik nih klub nih ya. Oke, kita mulai. Wah, suram ini. Faya. Sakikun, Asu. Tim Sakikun Asunya jelek nih. Oh iya, Dream Pot. Apa sekali teman-teman? Apa sekali? Jadi benar-benar last tiket. Jadi kita lihat dapat apa ya. Semoga bukan Clifford lagi ya. Ampun, gua udah 4 kali dapat Clifford. 4 kali dapatnya Clifford.
Tolonglah. Ntar ya. Kita koin dulu lah ya. Koinnya tuh berubah ya. Jadi tiap level memang berubah teman-teman. Ya, kalau bisa dinaikin setidaknya rank teman-teman itu gold. Jadi enak. Hadiahnya juga bagus-bagus. Saki-kun. Nani. Ya, tapi syaratnya duit harus banyak ya. Karena kan lumayan tuh harganya. Lau Junbuang. Oke. Ini yang ditunggu teman-teman. Please kasih gua gentil. Gentil, bro. Nah, ini kedemenan. Misaki-kun, asu. Kalau Misaki-kun asu, dia ngasihnya yang sesuai harapan, teman-teman. Edo. Gentil. Gentil. Wah, dikasih muler, cuy. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.